Jelasin aja semuanya. Dikasih bendera apa? Topa Komodo. Ini hanya besok tanggal 5 Oktober yang akan dijari oleh rombongan PNI itu. Itu mas ya? Jadi kita mengawali. Pak Turun, Mas Gunawan sudah merawat Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara. Kamu sudah jadi amal panjenengan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para pahlawan kita juga buat kami tempat berdiri. Berapa orang nih mas? Sini ada 11 orang. 11 orang? Iya. Apa statusnya? Masih honor pak. P3K udah masuk. Sudah masuk. Sudah anu ya, sudah dapat SK. Oh iya. Pegawai sini 11 orang. Iya. Semuanya yang dapat. Iya. Oh iya. Mantap. Pasti kayak yang dulu dah anu. Kondisinya wawancara di depan aja. Ini saya setengah tiang. Itu tanda. Yang di Jeng Katamso ini yang di Jeng Katamso. Iya, yang gandremnya mas. Nah, dia gandrem meninggal. Tapi saya menjabat sebagai gandrem. Ya. Dari PKS DIY ziarah ke makam Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara dalam rangka dua hal. Yang pertama adalah untuk ziarah ke makam pahlawan revolusi korban dari G30 SPKI yang kebetulan ada di makamnya ada di Jogja. Beliau adalah Brigjen Katamso, waktu itu menjabat sebagai Kasrem Danrem, ya, dan Kolonel Sugiono yang menjabat sebagai Kasrem Pamkas. Jadi kita mengingatkan kepada segenap masyarakat Jogja, ya, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa di sini ada korban G30 SPKI yaitu yang kedua, sekaligus berziarah ke makam besar, ke makam Jenderal Besar Sudirman dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-78 yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober nanti tahun 2024. Itu yang 2023. Ya, itu saya kira yang menjadi tujuan kita ke makam pada siang hari ini. Sup, Pak Tarik. Oke, ini lagi. Moga. Mengingatkan masyarakat daerah Yogyakarta sekaligus khususnya para kader anggota simpatisan PKS untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita, para pendiri bangsa, bahwa jasa-jasa mereka dalam
memelihara tanah air kita itu sangat besar. Kita sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang harus menghormati jasa para pahlawan. Ini rutin diadakan tiap tahun atau seperti apa? Oh, kita ini tahun lalu kita juga mengadakan setiap waktu juga. Jadi tidak ada kemudian kaitan dengan karena ada kedekatan dengan PKB terus berubah. Nanti silakan dicek daftar itu tahun lalu ada atau enggak ya. Cuma dulu momentumnya anu hari pahlawan. Berarti murni karena untuk mengenang jasa-jasa pahlawan ya. Iya, betul. Tahun sebelumnya sudah pernah kita pas juga tanggal sama biasanya kata 30 September. Pak, mungkin bisa dijelaskan yang harus di perhatikan terkait pemaknaan G30 SPKI seperti apa mungkin agar masyarakat juga paham seperti itu. Ya, jadi sebagaimana kita tahu bersama bahwa G30S gerakan 30 September adalah gerakan untuk mengkudeta pemerintahan yang sah, dan kita sebagai bangsa Indonesia harus mengingat peristiwa ini jangan sampai itu terulang kembali. Dan sebagaimana kita juga menganut negara demokrasi bahwa pemindahan kekuasaan itu harus dengan cara yang konstitusional, yang melalui pemilu, bukan melalui kudeta. Masyarakat mengingat kembali peristiwa itu, kami serukan sebenarnya pada kali ini mengibarkan bendera setengah tiang. Tidak di kota-kota lain tidak ada pahlawan revolusi, tapi di Jogja ini ada pahlawan revolusi. Itu juga menunjukkan bahwa akar Partai Komunis saat itu sudah sangat kuat. Bahkan kalau nanti kita lihat sejarah, waktu itu sudah mengepung Kepatihan untuk merebut pusat kekuasaan pada saat itu. Ini makanya ini jasa beliau ini dua pahlawan ini, Dirjen Kapal Usaha dan Pemerintah Sipil ini sangat besar dalam menjaga daerah Islam Jakarta dari serangan komunisme. Jadi, mantap nuan, mantap nuan. Semakin dekat ya Pak Ustaz, siapa dari PKB? Mau apa mau apa? Untuk menghormati arwah para pahlawan, korban, yuk, dekat, yuk. Semakin dekat kita untuk mengenang jasa para pahlawan kita, semakin dekat kita mulai. Korban, yuk, dekat, yuk. Bisa balik di sini, Pak. Ya, soalnya itu